sebagai-bagai ahli parti politik, termasuk hari ini daripada UMNO dan MCA. Saudara yang dihormati sekalian, kita berkumpul pada hari ini dikatakan bahwa himpunan kali ini hanya orang-orang Cina. Saya nak tanya, orang Melayu tolong angkat tangan. Orang Cina tolong angkat tangan. Orang India tolong angkat tangan. Artinya rakyat Malaysia yang berkumpul hari ini. Malam besok jam 12 malam kita akan teriak merdeka. Tunggu Rahman, 31 Ogos tahun 57. Beliau meneriakkan merdeka. Tapi Najib Tun Razak, besok 31 dia akan teriak merdeka. Itulah bahasa Najib, merdeka. Sebab dalam akaunnya ada 2.6 bilion. Kalau dia cucuk ATM sehari 5,000, 1,400 tahun baru habis. Wow! Kita dapat pemimpin yang slogannya mau dengkar, meninggalkan pemimpin seperti Tengku Rahman, seperti Tun Razak, pemimpin dahulu yang berjuang untuk memajukan negara, memajukan rakyat. Tetapi Najib memajukan dia dan Rosma. Mereka pemimpin bermasalah, bergaduh. Pegawai kerajaan diganggu, SPRM diganggu, polis diganggu. Tetapi Najib tak disiasat. Kita berterima kasih. Sekarang ini bukan saja rakyat biasa, bukan Tony Pua, bukan Rafini, bukan orang lain. Ahli UMNO ribut rasuah terhadap Presiden UMNO, Najib Tun Razak. Ini menandakan rakyat Malaysia tak kira parti, tak kira kaum, tak kira agama, sudah tak boleh terima rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Najib. Setuju? Oleh itu rakyat Malaysia akan berkumpul secara aman hari ini, besok, sampailah kepada malam besok. 34 jam kita akan berada di Kuala Lumpur. Boleh semua tidur malam ini di Kuala Lumpur? Boleh tidur bawah jambatan?